Bulan suci Ramadan, bulan kebaikan yang sangat dinantikan semua umat muslim di dunia, khususnya di Indonesia. Tidak hanya sekadar menahan lapar dan haus, tetapi bulan Ramadan juga mendidik dan mengajarkan rasa empati terhadap sesama manusia yang membutuhkan. Untuk memuliakan bulan Ramadan dan sebagai wujud amaliah dalam menjalankan ibadah puasa, Pemuda Perindo membagikan 300 takjil gratis di kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Per minggu itu ada 2 titik yang harus kita jalankan nanti, sampai nanti tiba hari Idul Fitri. Per hari itu, per titik itu sekitar 300-an snack box. Warga pun antusias dan senang dengan pembagian takjil yang dilakukan oleh Pemuda Perindo. Ya, kesannya bagus, ini peduli, berarti ada kepedulian terhadap umat muslim ya kan, terutama di lagi bulan puasa ini bagus. Bagus, menurut saya bagus, seterusnya gak apa-apa selama bulan puasa. Tidak hanya di Cililitan, Pemuda Perindo juga membagikan 200 takjil gratis kepada para pengguna jalan yang melintas di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. PT Perindo ini berbagi untuk sesama umat, sesama manusia, kita semuanya berbagi rasa. Bagaimana kita merasakan lapar dan haus, dan sama-sama kita nikmatin saat kita berbuka puasa nanti. Sebagai salah satu sayap partai, Pemuda Perindo akan terus berkontribusi untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia sesuai dengan visi dan misi partai. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.